Halo brother, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat intro. Seperti apa intronya? Ini dia. Nah, untuk aplikasi yang biasa saya gunakan adalah KenMaster yang bisa kalian download di Play Store atau pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, di sini saya sudah masuk aplikasi KenMaster. Pilih akun plus ini, lalu pilih aspek rasio 16:9. Angka pertama, masukkan template yang sudah saya sediakan, linknya di deskripsi. Kemudian kita perbesar terlebih dahulu. Di sini kira-kira di timeline 3,5 second. Pilih lapisan lalu teks. Kemudian masukkan teks pertama. Di sini saya akan memasukkan teks simple intro. Kalau sudah di sini kita akan merubah untuk jenis teksnya. Di sini saya menggunakan yang Dread Sun Mono. Kalau sudah, di sini kita akan pilih pilihan teks, lalu untuk karakter kita fullkan. Kemudian kita akan mengatur teksnya. Oke, kira-kira segini. Selanjutnya di sini kita akan memberi animasi masuk untuk teksnya. Di sini saya menggunakan huruf demi huruf. Kemudian untuk durasinya di sini pakai yang 2 second. Kemudian di sini kita akan mengatur paragrafnya. Pilih pilihan teks. Kita memakai yang ini, checklist. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kira-kira di timeline 7 second kita akan memotongnya. Untuk teksnya pilih ikon gunting lalu pilih pangkas ke kanan. Selanjutnya di sini kita akan memberi animasi keluar untuk teksnya. Di sini saya menggunakan yang jepret ke dalam. Untuk durasinya kita pilih 0,5 second. Kemudian checklist. Oke, selanjutnya di timeline 7 second kita akan memasukkan logo. Pilih lapisan. Kemudian pilih media. Di sini saya akan memasukkan logo untuk channel saya. Untuk kalian yang ingin menggunakannya, silakan memakai logo kalian. Selanjutnya di sini kita akan atur untuk logonya. Kita akan menempatkannya di atas garis. Kira-kira segini. Lalu pilih checklist. Selanjutnya di sini saya akan pilih penyesuaian untuk logonya agar terlihat sedikit lebih gelap.
Kemudian di sini saya akan memasukkan animasi masuk untuk logonya. Di sini saya menggunakan ska ke atas. Durasinya kita pilih 1,5 second. Oke, kalau sudah di timeline 7 second, pilih lapisan lalu pilih teks. Di sini kita akan memasukkan teks kedua, yaitu nama channel. Kalian bisa menggunakannya dengan nama channel kalian. Selanjutnya di sini saya akan memilih untuk jenis hurufnya. Di sini saya pakai yang ini. Kemudian untuk warnanya, di sini saya menggunakan yang ini. Kemudian atur untuk teksnya kira-kira di bawah garis. Kemudian pilih pilihan teks, lalu untuk karakternya kita fullkan. Kemudian atur untuk teksnya kita perkecil. Oke, untuk teksnya kira-kira segini. Oke, selanjutnya saya akan merubah warnanya agar terlihat sama seperti logonya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan animasi masuk untuk teksnya. Di sini saya menggunakan yang pusatkan, kemudian untuk durasinya pilih 2 second. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini pilih icon setting ini lalu pilih video. Untuk pelemahan video di sini atur hingga 1 second. Maka hasilnya akan terlihat seperti memudar. Oke, selanjutnya kita akan menyimpannya, pilih icon ini lalu pilih export. Oke, selesai. Terima kasih kalian yang udah berkunjung ke channel ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan like dan share dan dukung terus untuk perkembangan channel ini agar dapat membuat tutorial bermanfaat lainnya dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam tutorial.